Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel aku Irfan Gapi. Nah, jadi di video kali ini aku mau nge-review ikan sesuai requestan dari teman-teman di toko ikan hias ya. Karena banyak yang komentar untuk review ikan-ikan di toko ikan hias. Nah, sekalian nanti aku mau beli ikan tomel. Oke, kita masuk langsung aja. Dan sebelumnya kita udah dapat izin tadi ya untuk nge-review ikannya di sini. Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung aja aku mau nge-reviewnya dari sini ya. Di sini, oh ya guys, ini nama toko ikannya Cahya Anjani Aquarium ya. Ya pas ya. Cahya Anjani Aquarium di Karangputat. Ya. Oke, langsung aku review dari yang pertama. Di sini ada ikan lohan. Lohan, aku nggak tahu jenisnya ya. Lohan, terus ada aligator yang lumayan gede nih. Hampir 2 jarian, 2 kilan ya. Nah, terus ke bawahnya ada ikan koki-kokian ya guys nih. Ikan koki slayer ya, ada yang slayer juga nih, ada yang hitam. Lalu ke bawah sini ada ikan koi yang lumayan gede ukurannya ya. Tapi tinggal 2 ekor ya. Nih. Nah, terus kita lihat ke arah sini. Di sini ada ikan-ikanan kecil jenis tetra-tetraan dan juga niasa ya. Niasa dan zebra ya. Nah, terus ke sini, di sini ada palmas albino guys nih. Ini aku juga pernah punya ini, palmas albino. Terus ke atas sini. Di sini ada ikan-ikan kecil, ikan mata merah ya. Terus ada ikan zebra pink, terus ada ikan Sumatera ya, tiger barb. Di situ ada ikan neonnya ya, neon tetra kecil. Nah, terus kita kesini aja ya. Nah, di sini ada ikan moli-molian nih. Ada marble dan juga lain-lain ya. Ada platinya juga guys nih. Terus kesini nih. Nah, ini kita yang mau beli nih. Nanti kita juga akan beli ikan toman juga nih. Ada masih stok masih banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Masih ada 8 ekor. Dan harganya ini 15.000 guys. Nah, jadi kita nanti akan beli 3 ya. Beli 3 ikan toman. Tapi kita review-review dulu ikan-ikan di sini. Terus ada platy ya nih. Ada ikan platy Mickey Mouse. Nih, ada yang Mickey Mouse juga. Oke, kita lanjut review ke bawah guys nih. Nah, bentar sini dulu nih. Aja nyenggol. Nah, di sini ada ikan pedang ya, swallowtail. Ikan pedang atau swallowtail. Lalu kita ke bawah, bagian bawah. Ini ada ikan RTG ya. Ini aku pernah punya, tapi belum seukuran segini, meninggal guys. Ini dicampur sama ikan apa itu ya? Oh, ikan golsom kalau nggak salah itu. Agak nggak kelihatan ya. Nah, terus ke sini ada black gold nih, banyak banget guys nih. Ikan molly black gold ya. Nah, ya sini. Nah, oke. Di bagian depan kita review itu, lalu kita ke bagian sini ya. Ke bagian sini ada semacam aquascape ya guys. Nih ada tanaman hidupnya juga dijual di sini. Nih ada jenis kadaka, terus ada ini juga ya, anubias ya, yang biasanya kita nyari di daerah pegunungan ya, juga ada ya. Nah, di sini juga menjual akuarium lengkap ya, nih sama full set ya, ada filternya juga, nanti ada mejanya juga bisa guys. Ini ada aquascape lagi sini. Oke. Kita lanjut ke sini. Ada ikan apa ya namanya? Green Terror ya ini namanya. Nih, kelihatan nggak? Jadi ikannya itu mirip sama ikan lohan ya, cuman dia nggak sejenong ikan lohan. Nah, terus di sini ada lohan juga nih. Ini masih agak kecil dan udah lumayan jenong juga. Apa? Wah, ada ikan cana juga guys nih. Di sini ada ikan cana juga nih. Ini cana yang seperti kita mancing ya. Kelihatan? Ya. Cana limbata guys nih. Ada cana limbata. Itu rimnya bagus tuh, tebel. Nah, terus ke bawah di sini ada komet, ukurannya lumayan gede,
Terus ke bawah lagi ada ikan sepat biru ya, nih sepat biru banyak banget nih. Teman-teman yang suka ikan sepat-sepatan bisa kesini nih, ikan sepat biru-biru ya. Nah, terus ini lohan semua di atas. Wah, Oscar nih, ada Oscar juga, Oscar Tiger ya. Terus ini komet, ke bawahnya komet ya. Terus ke bawah lagi ada ikan sepat siam tuh, ada sepat siam, terus ada ikan nila ya, terus ada ikan sapu-sapunya juga. Nah, terus di area sana juga ada dunia percupangan guys, kita lihat dulu ya percupangannya. Di sini ada ikan cupang-cupang yang bagus-bagus nih. Ini jenis serit-seritan di bawah guys, cupang serit. Terus di atasnya ada ya, di atasnya ada nemo-nemoan. Ke atasnya lagi ada jenis ini kayak halmon ya, multicolor ya mungkin ya. Nah, di sini juga ada, kita muter ke sini aja ya guys ya. Ini ada ikan nila ya, ini kayaknya buat pakan juga nih ikan nilanya. Jadi lumayan lengkap ya. Terus nila kecil-kecil buat pakan kayaknya. Penjualnya lagi sibuknya. Oh, ada arwana juga guys nih. Nah, jadi kangen ya sama arwana aku yang mati guys. Itu ukurannya itu segini kayaknya ya. Kayaknya segini ya ukurannya ya. Tapi kayaknya dia habis loncat ya. Kelihatan tuh ada luka-luka situ. Arwana silver ya. Nah, di sini juga jual perlengkapan akuarium nih, banyak banget hiasan-hiasan akuarium di sini. Ada bambu-bambuan ya, nih bagus-bagus. Nih batu-batuan juga lengkap banget ya, nih batu filter, batu apa ini, pasir Bali juga ada. Pokoknya lengkap, sama obat-obatan ikan juga ada guys, ini ya. Jadi teman-teman yang daerah Cilacapan ya, Cilacapan, Banyumas, Kebumen bisa mampir ke sini di Desa Karangputat ya, tepatnya di selatan Pasar Karangputat. Nah oke guys, langsung aja kita mau beli ikan ya, ikan toman ya, kita tanya sama penjualnya guys. Nih mau beli toman ya. Tiga ya. Tiga aja. Nah, kalau ikan toman dicampur sampai gede bisa apa enggak ya? Kalau dari gede dicampur ya bisa. Bisa ya? Harusnya. Tapi kalau udah sendiri-sendiri terus dicampur, tarung ya? Makan koloni sih. Oh. Nah, kita udah beli ini ya. Tiga ekor. Ini warnanya bagus-bagus ya. Ikan toman guys, ini termasuk cana-canaan, cana mikropeltes. Kalian mau beli sekat akuarium ada nggak ya? Sekat kaca. Nah ini, jadi lengkap banget di ini ya. Namanya apa ya? Wardrobe sekat. Berapaan ya satunya? 2000. Ini kayak gini. Jadi ini buat nyekat ya. Soalnya ini kan ikan cana ya. Kalau udah gede bisa tarung. Jadi kita perlu sekat. Butuh berapa ya? Kalau satu sekat butuh berapa ini mas? Satu sekat ya sekitar bagusnya 5. 5 ya? Iya. Pinggir. Pinggir-pinggir dua-dua atas bawah dua-dua, bawah satu. Bawah satu ya. Berarti 5 ya? Kalau 3. Kalau kecil 3 cukup ya? Iya. 3 terus berarti 6. 9.
9 seatan ya. Jadi aku mau beli ini ya, sekat-sekatan kayak gini. Ini buat apa? Nyekat kan sana-sana, soalnya akuariumnya juga lumayan panjang. Ini modelnya kayak Borita, guys. Kayaknya udah ya videonya sampai di sini. Nanti aku mau langsung bawa ikannya ke rumah. Jangan lupa like, comment, dan share. Salam satu rumah.